Halo semuanya, kali ini gue akan menjelaskan tentang salah satu sistem atau salah satu fitur si Warmon ini, Warmon System. Nah, ini di sini ada tentang Fusion ya. Kemarin kita udah nyoba Fusion ini naikin dia naikin strength si karakter. Nah, ini ada HP, ini ada HP ya, HP ya, HP yang ke karakter HP, terus ada karakter dash when HP drop to zero, terus tagnya ini kayaknya recover ya, ini gue gak tau, kayaknya recovery. Terus ini attack equals physical attack atau physical M attack, terus nambahin defense juga sama nambahin damage. Nah, ini untuk nambahin damage kebuka di level strength plus 2, jadi gue masih 0%. Nah, kemarin juga pada bertanya-tanya tentang si Fusion ini bisa dapat chance double atau chance quintuple. Nah, ini kita nggak tahu nih. Yang jelas gue baru pernah dapat double. Ya, sisanya ya 50-50, double berarti 100. Nah, kali ini gue mau nyoba 5 atau 6 kali kan untuk naik 300. Berarti kan kalau kita nggak dapat yang double atau nggak dapat yang quintuple, berarti kan harus naikin 6 kali kan. Kita coba, kita beli 5 kali ya, 5 Warmon, bakal dapat apa coba. Kita beli Dragon Egg 5 ya. Oke, kita dapat 5, kita hits dulu. Kita hatch. Nah, di sini dapat beragam ya, ada life steal. Gue juga baru tahu nih ada life steal, ada steri NT, ada dodge rate, udah dodge rate lumayan. Terus ada attribute, ada attack to boss. Dan gue yang pertama tuh dapat dan damage 3% juga nih. Tumben nih dapatnya beda-beda ya. Sekarang coba kita fusion. Sekali fusion tuh butuhnya 100.000 ya, jadi pastiin silvernya ya nggak habis. Coba kita coba. Dapat crit kali 2, berarti ini double ya. Nah, ini dapatnya standar. Dapat crit tuh kali 2 juga. Dapat juga tadi langsung naik. Nah, standar. Jadi gitu. Setelah naik ini lumayan juga naikin BR ya, sekitar 1000. Tapi lumayan juga buang duitnya, tadi kita buang duit 7.500 untuk naikin 1000 BR. Nah, sekarang ini XP nya naik lagi nih per 400, berarti kira kisaran butuh 8 mon atau 8 egg yang harus ditumbalin emang. Tapi nggak ada yang kebuka ya, yang kebuka apa kali ini? Nambah HP, attack defense nambah 30 ya, cukup lah ya kita untuk ngebuka damage dulu aja di strength plus 2. Nah, untuk di plus 10 dia bakal unlock increase damage down to other Warmon by 15%. Jadi lumayan juga nih perjuangan ini untuk naik ini, karena XP selalu bertambah ya, 300, 400, mungkin 500, 600 dan sekian. Oke, jadi itu aja dari gue. Kalau kita punya gold, gue juga bakal jelasin yang evolve nih bakal jadi apa kan kalau udah kebuka, dan nambah BR berapa. Jadi saat ini gue masih belum punya Warmon yang gold. Jadi ke selanjutnya mudah-mudahan gue bisa punya. Sekian dari gue. Kalau ada saran atau kritik bisa di komen. Jangan lupa subscribe sih ya.